Pulau Pinang. Untuk itu, saya dengan ini menjemput yang amat berhormat, Chow Kong Yao. Terima kasih, Saudara Pengerusi Majlis. Barisan Pimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di bawah payung perpaduan. Tuan-tuan, puan-puan, pengundi-pengundi Sungai Pakap yang saya hormati sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana ada kesempatan berceramah sempena pilihan raya kecil di Sungai Pakap. Malam ini rasa-rasa saya menjadi calon sebab pimpinan telah membantu saya untuk memberi penerangan tentang beberapa isu, khususnya isu air di kawasan Sungai Pakap ini. Dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Akmal yang setelah menukar kementerian ke kementerian yang baharu, orang yang dia membuat courtesy call adalah Ketua Menteri Negeri Pulau Pinang pada awal tahun ini kerana nak bincang rancangan, perancangan bagaimana kita dapat membantu menyelesaikan isu air di Negeri Pulau Pinang, khususnya di kawasan Seberang Perai Selatan. Memang saya mengaku ada kelemahan dalam sistem penyampaian air di Negeri Pulau Pinang dalam lingkungan satu tahun kebelakangan ini kerana berlakunya beberapa insiden yang luar kawalan kita, misalnya banjir di Baling menyebabkan air keruh tidak dapat dirawat di loji di Sungai Dua. Insiden yang seterusnya di mana baras di Sungai Muda pintu dia dibuka tanpa disedari dan paras air jatuh sehingga loji Sungai Dua tidak dapat beroperasi dan menjejaskan penyampaian air ke banyak kawasan Negeri Pulau Pinang. Dan pada 10 Januari, kita memang ada satu operasi untuk menggantikan injap yang besar di Sungai Dua dengan pemakluman satu bulan sebelum operasinya, dan operasi ini sebenarnya berlangsung dengan begitu berjayanya. Tetapi sebelum dan selepas operasi, berlakunya pembocoran paip di bawah dasar Sungai Perai yang menyebabkan tergendala sekali lagi bekalan air ke banyak kawasan, khususnya ke Seberang Perai Selatan. Tetapi semua insiden ini telah memberi satu kesedaran kepada kita bahawa kita memang menghadapi cabaran. Di samping kita mewawakan pencapaian kita sebagai negeri yang begitu berjaya menarik pelaburan asing ke Negeri Pulau Pinang untuk mendirikan kilang-kilang di Patu Kawan khususnya dan di Penang Science Park South dan Penang Science Park North telah menyebabkan tambahnya keperluan air di Negeri Pulau Pinang. Seperti mana Yang Berhormat Akmal berkata, kita walaupun siap beberapa kemudahan tambahan, namun oleh kerana permintaan yang semakin meningkat
menyebabkan kita menghadapi cabaran yang amat besar. Terima kasih kepada Yang Berhormat kerana telah menunjukkan dalam slide tadi usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri dan juga pihak Pekalan Air, Perbadanan Pekalan Air Pulau Pinang. Tetapi apa yang dipaparkan merupakan projek-projek kecil, projek-projek jangka pendek yang mungkin dapat membawa sedikit keselesaan kepada tempat-tempat tertentu, tetapi tidak dapat menyelesaikan isu air jangka panjang bagi negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan, puan-puan tahu kita terlalu bergantung kepada Sungai Muda sebagai sumber bekalan air mentah untuk dirawat di negeri Pulau Pinang ini. Kita bersyukur ada Sungai Muda yang kita boleh ambil air dari sempadan kita. Sebab sempadan negeri Pulau Pinang dan Kedah adalah di tengah Sungai Muda. Dan kita ambil air dari negeri Pulau Pinang dan kita semestinya tidak perlu membayar air ataupun raw water charge apabila kita ambil air dari negeri kita sendiri. Tetapi kita merasakan jangan letak semua telur dalam satu pakui. Kita perlu memperbagaikan sumber air, kapasiti rawatan dan juga sistem penghantaran pipe, station-station pengempang, pumping station yang perlu decentralize ke banyak kawasan supaya kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Sungai Muda. Dan apabila berlakunya insiden, maka terjejas seluruh sistem bekalan air di negeri Pulau Pinang. Sebenarnya sejak tahun 2009, kita pun sudah mulakan usaha mencari sumber air mentah yang alternatif kepada Sungai Muda. Dan kita melantik juru perunding untuk mengkaji dan keputusannya adalah kita perlu meneroka sumber air mentah dari Sungai Perak yang begitu jauh. Tetapi apakah pilihan kita? Negeri Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang kecil. Sungai yang paling besar di negeri Pulau Pinang adalah Sungai Prai. Sungai Krian sebahagiannya mengalir masuk ke seberang Prai Selatan. Tetapi pada masa dahulu kita menganggap dia tidak dapat membekalkan air mentah yang mencukupi. Tetapi pada hari ini kita ada fikiran yang lain. Apa-apa raw water source yang ada di negeri Pulau Pinang, kita perlu gunakannya. Baik Sungai Krian, baik Sungai Kecil, baik Sungai Prai, kita perlu, baik Sungai Kulim, kita perlu menggunakan semua sumber-sumber ini supaya kita dapat meningkatkan keupayaan kita. Tetapi balik ke jangka panjang, Yang Berhormat Akmal juga kongsikan, setelah 15 tahun kita berusaha untuk dapat alternatif kepada Sungai Muda dari Sungai Perak, saya dalam penggal pertama jumpa dengan dua menteri air persekutuan, jumpa dua orang menteri besar Perak untuk runding tetapi tidak berhasil. Pada masa itu kita nak beli air mentah tetapi mereka tak sudi untuk runding. Akhirnya kita perlu tukar strategi. Kita setuju untuk runding
membeli air yang terawat. Maka negeri Perak mula menunjukkan keprihatinan mereka dan bersyukur kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang masuk campur tangan bantu negeri Pulau Pinang runding dengan Perak. Kerajaan dan Kementerian Persekutuan main peranan yang penting untuk memujuk negeri Perak untuk setuju melaksanakan projek Perak Penang Water Project. Sebab negeri Perak, utara Perak juga merupakan satu kawasan yang sering menghadapi isu air yang tidak mencukupi. Dengan adanya projek Krian Integrated Green Industrial Park yang memerlukan air yang banyak, maka akhirnya persetujuan dicapai. Di samping projek ini akan membekal air kepada Perak Utara dan Industrial Park yang baru di Krian, baki air yang terawat itu akan mereka jual kepada negeri Pulau Pinang. Itulah rancangan jangka panjang yang kita mahu laksanakan dengan secepat mungkin. Di samping menunggu projek ini yang tidak ditunjuk, juga ada 8 projek yang kita sedang laksanakan. Ada satu di Bukit Bancor sudah siap. Ada satu lagi loji rawatan di Sungai Dua yang baru akan siap pada bulan September. Dan projek-projek di Krian, di Sungai Perai, di Empangan Mengkuang akan dapat disiapkan menjelang 2028 yang akan menambah kapasiti 600 MLD atau juta liter sehari kepada sistem penyampaian air di negeri Pulau Pinang. Maka ini menunjukkan kita memang ada perancangan, tetapi setiap projek fisika memerlukan masa 1, 2 hingga 5 tahun untuk disiapkan. Saya mohon maaf kepada pengguna-pengguna air khususnya di Sungai Bakap sebab dalam insiden-insiden yang berlaku, tuan-tuan, puan-puan menjadi mangsa kepada disruption air di kawasan ini. Tetapi PBA telah melaksanakan beberapa kerja kecemasan dan saya percaya dalam tempoh ini kita pun kurang mendapat aduan. Mungkin masih ada tempat-tempat tertentu, tetapi pada keseluruhannya isu ini dapat ditangani dan saya harap, saya menuntut, saya minta pahaman daripada pengguna air di kawasan ini bahawa kita akan dapat selesaikan masalah dengan berjaya laksananya projek-projek ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya berharap penerangan ini akan dapat meyakinkan kita tidak memang menganatirikan sesiapa. Kita cuma berusaha sehingga berjaya. Pada 6 hari bulan Julai, saya minta juga pengundi di sini memilih calon nombor 1, Jeku Johari untuk menjadi wakil rakyat anda supaya dapat kerjasama dengan saya sendiri sebagai Ketua Menteri untuk menangani isu-isu di Sungai Bakap. Sekian, terima kasih.